Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Karya Tukang. Pada video kali ini kita akan berbagi tutorial membuat tangga baja ringan dengan panjang 2,5 meter. Oke teman-teman, kita mulai saja untuk pemotongan kanalisasi yang kita pergunakan sebagai tangganya. Ini panjangnya 2,5 meter. Dan seperti yang teman-teman lihat, untuk potongan kanalisasi dengan panjang 2,5 meter, 2 batang. Dan untuk anak tangganya lebar 40 cm berjumlah 6 batang. Pertama-tama kita buat seperti ini untuk tangga yang panjangnya 2,5 meter. Kemudian kita ukur dari bagian atas dengan jarak 40 cm per jarak anak tangga. Dan supaya presisi teman-teman, kita menggunakan siku. Kemudian untuk lebar coakannya kita buat 4 cm. Kemudian selanjutnya, sesuai dengan pola garis tadi, kita angkat sisi dalam kanalisasi dengan lebar 4 cm dengan jarak 40 cm sesuai dengan tanda spidol yang telah kita gariskan tadi. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan pasang untuk anak tangga paling atas. Nah, anak tangga paling atas ini kita akan angkat sisi dalam kanalisasinya. Untuk penempatannya kita letakkan di bagian paling atas, tidak masuk ke dalam tangganya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, kita masukkan seperti ini dari bagian atas. Dan supaya rapat teman-teman, kita menggunakan palu supaya sudutnya ketemu. Lalu kemudian kita bor dulu satu. Begitu juga untuk anak tangga sisi sebelahnya. Setelah rapat di bagian sudut, kita rapatkan menggunakan palu. Kemudian kita bor dulu satu. Lanjut tahap selanjutnya, kita akan memasang untuk anak tangga paling bawah atau terakhir dari bawah. Kita rapatkan menggunakan palu. Nah, ada perbedaan antara anak tangga atas dan anak tangga paling bawah. Penempatannya kita masukkan ke dalam tangganya. Kalau anak tangga paling atas, kita masukkan dari bagian atas. Setelah rapat, baru kemudian kita bor menggunakan baut baja ringan. Ini kita baut satu dulu untuk masing-masing pertemuan sudutnya. Oke, selanjutnya supaya presisi teman-teman, kita akan ukur silang seperti ini. Setelah ukurannya sama, kalaupun kita ukur menyilang seperti ini, maka dipastikan untuk tangganya sudah presisi. Kalaupun sudah pas, baru kemudian kita tambahkan baut baja ringannya untuk masing-masing sisi berjumlah 2 buah baut baja ringan. Dan supaya tangganya tidak kembung, kita mulai pemasangan di anak tangga paling tengah. Ini sama seperti sebelumnya, kita rapatkan menggunakan palu. Langsung kita baut menggunakan baut baja ringan untuk masing-masing sisinya. Karena tangganya tidak genjang lagi atau sudah presisi, langsung kita baut 2 buah baut baja ringan untuk masing-masing pertemuan anak tangga. Setelah selesai untuk pemasangan anak tangga paling tengah, nah untuk pemasangan selanjutnya bisa kita mulai dari bagian atas ataupun dari bagian bawah. Ini terserah teman-teman mulainya dari mana.
karena anak tangganya sama lebar 40 cm. Kemudian untuk jarak anak tangganya 40 cm. Kalaupun sudah selesai, selanjutnya kita akan baut juga untuk sisi tangga sebelahnya. Langsung kita baut menggunakan baut baja ringan untuk masing-masing pertemuan anak tangga. Kita kasih baut 2 buah baut baja ringan. Selanjutnya, supaya lebih kuat, untuk anak tangga paling bawah kita akan tambahkan safety secara menyilang seperti ini. Kita ukur dari pinggir 20 cm, kemudian kita letakkan untuk silangannya. Ini kita tandai dulu menggunakan spidol. Kemudian untuk tanda tadi kita akan angkat sisi dalam penalsinya sesuai dengan pola garis yang telah kita buat tadi. Ini kita angkat menggunakan tang. Kalaupun sudah selesai, selanjutnya kita masukkan untuk silangannya, dan caranya kita masukkan miring seperti ini. Lalu kita rapatkan menggunakan palu. Oke, setelah pas baru kemudian kita bor menggunakan baut baja ringan, dan untuk masing-masing pertemuan sudutnya kita kasih 2 buah baut baja ringan. Kemudian di bagian kakinya kita akan tambahkan lagi sehingga bentuknya seperti box. Kita gabungkan kanalisasi yang telah kita potong di bagian kaki tangganya, kemudian kita bor di bagian atas dan bawahnya, begitu juga untuk kaki tangga sisi sebelahnya. Nah, seperti inilah teman-teman untuk kaki tangganya, sudah kita buat dobel sehingga bentuknya seperti box. Dan untuk anak tangga paling bawah sudah kita pasang safety secara menyilang sehingga tangga jadi lebih kuat. Supaya lebih meyakinkan, kita akan tes dulu untuk tangganya. Ini tingginya 2,5 meter, lebar anak tangga 40 cm, dan jaraknya 40 cm. Oke, tidak ada masalah teman-teman, aman. Oke teman-teman, itulah tutorial membuat tangga baja ringan dengan panjang 2,5 meter.
Demikian semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.